Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat yang saya hormati pembina yayasan Bapak Profesor Dr. Khairul Wahidin, yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Ibu Dr. Hajah Nur Lela, kita doakan beliau berdua sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pengurus Korcak dan Korcap Kabupaten Cirebon, Bapak Kiai beserta jajarannya. Yang saya hormati pengurus TPI Metode Kirawati Yayasan Akmala Sabiyah, yang dikomandani oleh Bunda Rosdiana beserta jajarannya. Yang saya hormati para orang tua wali santri dan anak-anakku sekalian yang sedang berbahagia. Hari ini harus bergetar karena Yayasan Akmala Sabiyah telah melahirkan generasi Quran yang kemampuan anak-anak kita di atas rata-rata. Ini adalah bentuk kerjasama yang luar biasa antara pihak fasilitator yang diwakili oleh Ibu Ketua Yayasan dengan pengurus Korcak Metode Kirawati, ditambah lagi kerja keras para bunda dan para ustaz yang ada di TPI Metode Kirawati Akmala Sabiyah, dan juga yang tidak kalah penting adalah kerja keras para orang tua santri. Oleh karena itu kami mewakili dari perwakilan orang tua santri, pertama mengaturkan ucapan yang setinggi-tingginya kepada pihak yayasan yang telah memberikan fasilitator guna proses pembinaan pembacaan Al-Quran Metode Kirawati ini. Yang kedua tentunya kepada pengurus Korcak Metode Kirawati Kabupaten Cirebon yang insya Allah dengan semangat membara sampai detik hari ini ingin melahirkan generasi-generasi Qur'ani yang hebat-hebat. Juga yang berterima kasih juga kepada para bunda dan ustaz-ustazah pengurus TPI Akmala Sabiyah, dan selanjutnya kepada ayah bunda orang tua santri yang kemarin mengikuti ujian demi ujian putra putrinya. Saya yakin bunda dan ayah termasuk yang ikut stres, termasuk saya juga. Kenapa yang ujian tidak ada anak, tidak hanya anak-anak kita, namun orang tuanya ikut stres, Pak Kiai. Mikirkan bagaimana persiapan demi persiapan ujian demi ujian. Alhamdulillah hari ini seluruh malaikat menjadikan saksi bahwa anak-anak kita dilahirkan generasi Quran yang hari ini tinggi sudah khatmil Qurannya, imtihannya. Mudah-mudahan anak-anak kita ketika tadi seperti nasihat Ibu Yayasan, Ibu Ketua Yayasan, untuk menjaga akhlaknya, mereka-mereka sudah
Kemudian tadi saya terkejut dengan melihat cita-cita anak-anak kita. Rata-rata anak-anak kita cita-citanya pengen jadi dokter semuanya. Kalau dokter semuanya, siapa pasiennya? Kenapa dokter semuanya begini, Pak Kiai? Kemudian yang kedua ada yang jadi pesepak bola yang hampir Quran. Jadi nanti PSSI Jakarta kalau nyari bibit-bibitnya gak usah kemana-mana, terus aku merasa gila ternyata. Pagi hari dan siang hari ini saya mewakili orang tua merasa bangga sekali. Harapannya ibu bapak kedua orang tua anak-anak kita ini, ya anak-anak kita yang melanjutkan akhir-akhir ketika orang tua sedang masak. Saya sendiri ikut mengetesnya, kemampuannya di atas rata-rata. Zaman sudah seperti ini, masih ada anak-anak yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita berbangga dan bersyukur. Angkat semua keris payah semua yang ada di gedung ini, semuanya berbahagia. Karena akan ada investasi akhirat yang akan kita raih masing-masing. Oleh karena itu, ribuan terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan Akmalah Sabila ke depan bisa melahirkan Hukmil Quran, para generasi Quran yang lebih banyak lagi kualitasnya, kuantitasnya, sehingga negara kita ini yang sudah sedemikian rupa akan diilhami dengan pencerahan Quran yang lahir dari Yayasan Akmalah Sabila. Terima kasih sekali lagi hormat kami kepada semua elemen yang telah membantu berjalannya acara ini dan juga kesuksesan anak-anak kami. Kepada anak-anakku semuanya, Anda semua masih panjang ceritanya. Habis ini teruskan perjalanan, banggakan kedua orang tua, banggakan guru-guru semuanya. Tiga orang tua yang tidak boleh dibedakan, satu orang tua kandung, kedua mertua, ketiga guru. Hari-hari ini guru sudah ada di pojok-pojok di sana, kurang ada penghargaan. Oleh karena itu kami wakil orang tua, tolong kita kepada anak-anakku semua, guru-guru kalian yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Anda semuanya, hormati sepanjang hari dengan doa yang terbaik. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya mewakili seluruh orang tua santri yang ada di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.